Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina muhammadin, wa alihi, wa sahbihi, wa man wala syadu an la ilaha ilallah, wa ahdahu la syarikalah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd Saudaraku, tahukah kita apa bahaya sombong? Sombong itu saudaraku, sangat berbahaya untuk diri kita dan untuk hidup kita namun kita ingin mengetahui dulu apa itu sombong. Rasulullah SAW mendefinisikan tentang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kata Rasulullah. Batarul haqq menolak kebenaran. Wa ghamtun nas dan menganggap remeh manusia. Itulah kesombongan. Ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita dan kita salah, lalu kita tolak itu menunjukkan di dalam hati kita ada kesombongan. Ketika kita memiliki kekayaan lalu kita menganggap remeh orang-orang yang miskin berarti di dalam hati kita ada kesombongan saudaraku. Lalu apa bahaya kesombongan? Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi حبة min kibr. Kata Rasulullah tidak masuk surga. Orang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Allahu Akbar. Hanya sebesar biji sawi kesombongan menyebabkan pelakunya tidak bisa masuk ke dalam surga. Fala ilaha ilallah. Karena kesombongan itu saudaraku. Sifat hanya berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Rasulullah SAW sabda Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi Al-kibriya uridai Faman naz'ani fih adzabtu Kesombongan itu adalah selempangku kata Allah Siapa yang menyaingiku di dalam kesombongan itu Aku pasti akan adab dia kata Allah Subhanahu SWT Saudaraku seiman Kesombongan Menyebabkan mereka-mereka yang memusuhi para nabi tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi.